Di video kali ini aku bakalan kasih satu rekomendasi aplikasi agen pulsa resmi terbaik dan termurah 2024. Sebelum aku spill nama aplikasinya, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini ya. Dan nama aplikasinya adalah Jelita Relot Agen Pulsa. Teman-teman bisa temuin aplikasi ini di Play Store. Terus teman-teman bisa ngeliat tuh rate dari aplikasi ini tuh udah bagus banget. Dan juga teman-teman bisa lihat review dari user-user aplikasi ini. Dan kurang lebih ini dia review dari teman-teman yang pakai aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa ini. Jadi teman-teman gak perlu ragu karena aplikasi ini udah pasti terpercaya. Emang apa sih keuntungan download aplikasi ini? Ya jelas nguntungin banget dong guys. Yang pertama, pendaftarannya itu mudah dan juga gratis. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian pakai untuk kebutuhan pribadi dan juga keluarga, tentunya akan lebih hemat. Terus yang ketiga, cuan banget nih buat bisnis karena produk-produknya di sini itu murah-murah. Jadi kalian dapat untung yang lumayan banget. Terus kalian juga bisa jadi agen, jadi kalian bisa dapat komisi dari setiap transaksi yang dilakukan sama member kalian. Nah, makanya pastiin kalian nonton sampai akhir biar kalian tahu gimana caranya menghasilkan keuntungan yang maksimal dari aplikasi ini. Oke? Setelah kamu download aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pendaftaran terlebih dahulu. Dan berikut ini merupakan tutorialnya. Oke, yang pertama kita tulis dulu nomor HP kita ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan kode referral daftar agen pakai huruf besar semua ya. Setelah itu kita klik daftar. Kemudian kita akan diberikan pilihan untuk dikirimi kode OTP melalui SMS ataupun WhatsApp. Nah, di sini aku pilih verifikasinya menggunakan WhatsApp. Nah, ini dia kode OTP-nya. Di sini aku tuliskan kode OTP yang sudah dikirimkan untuk verifikasi. Setelah itu kita isi info personal mulai dari nama usaha, nama pemilik dan juga email kita yang aktif ya teman-teman. Setelah itu kita masukin alamat kita, ya disesuaikan aja sesuai dengan tempat tinggal mulai dari kabupaten, provinsi, kecamatan hingga kelurahan. Setelah semuanya diisi, teman-teman tinggal klik selesai. Nah, setelah selesai kita buat PIN baru. Nah, setelah kita buat PIN baru, kita konfirmasi sekali lagi. Di sini muncul program reward point di mana setiap transaksi yang ada di aplikasi ini akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik. Ya, teman-teman bisa lihat ada motor, ada HP, ada laptop dan masih banyak hadiah lainnya. Eh iya, aku udah bilang belum ya kalau misalkan produk-produk yang ada di aplikasi ini tuh lengkap. Pulsa reguler ada, paket internet ada, paket telepon ada, paket SMS apalagi, token listrik pasti ada, terus juga PLN pasca, top up game juga bisa. Game-game yang sering dimainin kayak Mobile Legends atau PUBG itu bisa banget kalian top up pakai aplikasi ini. Terus juga kalau misalkan kalian mau top up e-wallet ataupun e-money juga bisa. Kayak misalkan kalian mau top up Dana, Grab, terus juga mau top up OVO dan lain-lain. Pokoknya di sini nih aku tampilin lengkapnya, pokoknya lengkap deh. Nah, sekarang kalian harus simak gimana caranya untuk top up saldo aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa ini. Yang pertama, kalian klik isi saldo yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kalian pilih nominalnya. Di sini mulai dari 50.000 sampai 2 juta, kalian bisa pilih aja sesuai kemauan dan kemampuan kalian. Terus metode pembayarannya ada transfer bank, Alfamart, Indomart sama virtual account. Nah, di sini aku pilih yang transfer bank karena aku punya mBanking dan nggak pengen pergi kemana-mana gitu ya. Jadi di sini aku pilih transfer bank aja. Dan tips buat teman-teman semuanya yang transfernya lewat Alfamart, Indomart, ataupun ke ATM, teman-teman jangan isi saldo dalam nominal yang kecil kayak aku gini. Teman-teman isinya dalam nominal yang agak besar kayak 500.000 ke atas kayak gitu ya. Karena kalau misalkan customer kalian lagi rame, pelanggan kalian lagi rame, kalian nggak cepet kehabisan saldo. Jadi jatuhnya nggak bolak-balik atau gak buang-buang waktu, terus juga gak buang-buang tenaga lah kayak gitu. Jadi stoknya jadi lebih banyak gitu. Kebetulan di sini ada bank BNI. Nah, terus aku salin nomornya. Kemudian aku baca dulu instruksi pembayarannya di sini gimana caranya. Nah, berarti sekarang kita tinggal buka aplikasi mBankingnya aja. Terus setelah kita buka, kita pilih metode transfer antar BNI ya. Karena di sini tadi aku pilih yang BNI. Kemudian di sini aku salin aja rekening tujuannya. Setelah itu aku salin juga nominalnya. Kemudian di sini kita langsung bayar. Nah, setelah terbayar kita tunggu beberapa saat, kemudian saldonya udah masuk deh.
Nah, karena kita tadi udah isi saldo, makanya sekarang kita coba untuk isi pulsa ya teman-teman. Kita tes untuk ngelihat harga-harga di aplikasi ini murah atau enggak sih. Nah, sekarang kita klik aja kategori pulsa, terus kita masukin nomor tujuan atau bisa juga ambil dari kontak kita. Nah, di sini kita langsung aja isi, terus kita bisa lihat nih produk-produknya. Bahkan harga pulsa 25.000, harganya nggak sampai 25.000 teman-teman, masih 24.000 sekian. Dan teman-teman bisa lihat sendiri harga-harga yang lainnya yang pastinya sangat amat terjangkau. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau beli, teman-teman tinggal klik nominalnya. Terus kalau misalkan udah, akan muncul seperti ini. Di sini udah lengkap, ada labanya, ada harga modalnya. Teman-teman tinggal klik lanjutkan. Di sini langsung ada pilihan bayar. Setelah itu langsung muncul struk pembeliannya yang bisa teman-teman share atau teman-teman cetak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lupa untuk cetak struknya, teman-teman bisa lihat di fitur riwayat ya. Di situ teman-teman bisa cetak struk. Dan yang terakhir yang paling menarik itu adalah kita bisa dapat keuntungan atau komisi dari setiap transaksi yang dilakukan orang lain. Gimana tuh caranya? Sini aku ajarin. Langkah yang pertama adalah kalian buka dulu menu member yang ada di aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa. Setelah itu, di situ kan di pojok kanan bawah kan ada tanda plus, terus kalian klik. Nah, setelah kalian klik, kalian tambahkan nominal markup, bisa 25, 50, 100, 500. Markup itu adalah komisi atau keuntungan yang kalian dapatkan ketika member melakukan transaksi. Nah, pertanyaannya gimana kita mendapatkan member untuk bisa mendapatkan keuntungan ini? Caranya adalah kita share link itu ke aplikasi media sosial kita yang lainnya, kayak Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi, ketika orang itu dapat tautan dari kita, terus dia download aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa, kemudian dia menggunakan atau melakukan transaksi di aplikasi tersebut, kita dapat keuntungan di setiap transaksinya gitu. Maka kesimpulannya, setidaknya ada 3 alasan kenapa kalian harus download aplikasi Jelita Relot Agen Pulsa ini. Yang pertama itu adalah untuk kebutuhan pribadi dan keluarga kalian, jadi lebih hemat. Terus yang kedua untuk bisnis, karena produknya murah-murah jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir itu bisa mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh member kalian. Jadi kalian tinggal cari member aja deh, gitu. Dan sebelum videonya usai, aku mau kasih unjuk ke kalian suasana kantor Jelita Relo dan juga customer service-nya. Oke guys, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.